Okey, seperti biasa, alhamdulillah pihak yayasan hari ini menyempurnakan untuk sumbangan one off tentang apa ni, bantuan untuk perubatan dan juga bantuan untuk kebajikan, yang mana seramai 7 orang di kalangan penerima-penerima. Ini adalah susulan daripada program ziarah yayasan baru-baru ni yang kita buat, dan hari ini kita sempurnakan untuk pemberian sumbangan one off sebanyak RM500 pada setiap penerima. So hari ini juga kita bawa wakil daripada pihak Mawib Baitul Mal untuk kita membuktikan penyampaian ataupun sumbangan yang diberi oleh orang ramai atau pihak corporate ataupun agensi kerajaan disalurkan dengan betul. Dan hari ini juga kita bawa juga corporate figures ataupun orang daripada syarikat corporate, Datuk Tong, yang mana banyak menyumbangkan sumbangan yang begitu besar kepada yayasan. Dan beliau sendiri lihat macam mana kaedah kita menyalurkan sumbangan ini, dan tadi beliau ada berbisik dengan saya, dia macam puas hati kan, cara kita dan ketulusan daripada segi penyerahan sumbangan itulah. Dan ini juga adalah salah satu kaedah, dan kita tahu yayasan hanya hadir untuk bantuan one off. Dan apabila tadi ada isu-isu yang berbangkit selepas bantuan tu, ada 2-3 orang yang bertanyakan tentang bantuan untuk Baitul Mal. Alhamdulillah, Ustaz daripada Baitul Mal, Ustaz Saiful, datang. Dia kata tak ada masalah, daripada apa yang dia dengar, benda tu boleh bantu. Yang mana beliau minta supaya datang hadir ke pejabat apa ni, Baitul Mal Mawib pada hari Selasa, insyaAllah. Dan inilah sebenarnya cara-cara kita nak bantu masyarakat di wilayah persekutuan, yang mana saya rasa yayasan telah memainkan peranan daripada segi bantuan kewangan dan juga menyantuni masyarakat di wilayah ni dengan cara kaedah yang seperti itu. Itu je. Agihannya dia buat mengikut parlimen, kawasan parlimen atau macam? Ya, agihan memang kita mengikut kawasan parlimen. Dan saya kebetulan adalah ahli lembaga dan juga ketua UMNO bahagian di Batu. So banyak yang datang dari Batu, dia minta. Dan tadi ada satu lagi orang wakil yayasan, iaitu Puan Rohani. Dia juga ALPA yang sama dengan saya dalam jawatankuasa tabung kebajikan dan juga pendidikan. So kita hadir sekali lah. So dia tak hanya tertumpu di Batu, tapi kebetulan penerima kali ini banyak daripada Batu, dan dia minta saya untuk menyampaikan sumbangan itulah. So ada di parlimen-parlimen lain pun ada juga kan, yang mana datang memohon Setiajaya kan. So ada juga yang datang Setiajaya tadi tu, dia salah, dia seorang je dekat Masa Maju. So kita masukkan sekali lah rumah dia itu, hari kena ribut tak salah saya. So kita bagi bantuan one off pada dia lah untuk mengurangkan sikit beban kos kerugian dia lah. Itu lah. Di case to case basis, kita tengok sebanyak banyak yang kita bagi ni yang B40 lah. Yang memang sebelum kita nak bagi sumbangan tu, kita minta yayasan, kaki tangan yayasan untuk pergi turun ke Padang, pergi lihat rumah dan pergi tengok jumlah kerosakan dan tanggungan mereka lah. So yang mana kita bagi ni betul-betul yang memang memerlukan lah. Tak adalah orang kata golongan yang T20 ataupun golongan yang berada lah. Tapi memang kita bagi yang memang betul-betul yang amat-amat memerlukan lah. So kriteria ni adalah daripada case to case basis lah. So macam contoh kalau bencana, kita tengok kawasan rumah tu, kita tengok keadaan kerosakan kan, kita bantu kan. So kebanyakan yang datang bantuan ni, yang kita salurkan ni, memang majoritinya 90% tu memang untuk golongan B40 lah. Dia punya proses flow tu macam mana? Dia proses dia simple je. Dia bila kita datang ziarah, kita minta documentation. Contoh kalau dia perlukan apa ni, bantuan perubatan, dia bagikan dia punya dokumen-dokumen hospital apa semua, yang dia mengatakan dia adalah pesakit kronik, dia ada penyakit-penyakit yang perlukan dapatkan rawatan yang mempunyai kos yang tinggi, macam kanser jantung apa semua. Dan dia maklum pada kita, terus kita buat proses. Dan daripada proses tu, dalam tempoh yang tak siap saya ni, kurang daripada sebulan kita selesaikan untuk 7 ni lah. Tapi sebenarnya SOP tu sepatutnya awal, cuma bulan 12 ni pihak yayasan ni agak sibuk sikit kan, orang cuti apa semua. Tapi kalau ikutkan SOP kita, dalam tempoh 2 minggu kalau dia okey, tengok daripada segi documentation, kita terus buat penyerahan kepada mereka. Dan bantuan yang kita bagi ni cash, tunai.
Sebab kadang-kadang ada masalah bila kita nak bank in dan kau bagi check apa semua, dia akan ambil masa yang betul lama. Kadang-kadang ada orang macam tadi kakak tu, ha, dia tak boleh buka akaun sebab ada isu bankruptcy apa semua. So benda-benda macam ni kita nak buang, nak eliminate kekarenan birokrasi tu, kita buat macam tu. Ini saya pun macam lalu satu kawan lah, lalu satu kawan. Jadi dia bagi tahu lah, ini Yayasan dia sebagai apa tu, bukan syarikat lah, dia macam sebagai kebajikan. Jadi kebajikan. Jadi bila masa kebajikan tu dia kena banyak sponsor macam apa, pemantu semua orang ramai, orang miskin semua kan. Jadi saya fikir saya dalam construction sudah 40 tahun. Jadi saya adalah kalau orang kata Tuan Alala bagi saya peluang buatkan construction 40 tahun, jadi saya ada simpan saving sekian kan. Lagipun kita ini kira hati saya, bila saya tahu ni kata Yayasan dia perlu dia guna wang ni, gunakan kepada dia, jadi saya sangat sukalah wang sampaikan Yayasan supaya Yayasan boleh bagi pembantu semua orang ramai yang orang miskin lah. Yang miskin. Jadi ini saya fikir saya sudah keluar ni wang, saya sangat happy. Saya jadi banyak syukur. Jadi saya pun dapat sendiri datang. Amal itu wang sampaikan itu yang orang miskin ni. So saya sangat happy lah. Lagipun saya punya orang, saya tak kira. Kita semua anak Malaysia, saya fikir orang miskin yang siapa pun saya sampai turunkan lah. Ini saya memang saya hati macam itu. Jadi saya mintakan kita sudah bagi dia orang supaya dia orang happy, supaya sehat balik. Itulah. Datuk berasal dari mana? Dari mana? Saya dari Johor. Perniagaan pun di Johor? Perniagaan? Bukan, dekat Kuala Lumpur. Warisan ni mostly construction company lah? Tahap warisan dia developer company. Developer company. Tapi saya ada construction company lah. So masa akan tahun depan akan sumbang lagi ke macam mana? Kalau ada peluang lah. Jadi minta Tuan Allah bagi saya rezeki yang lebih, so saya akan semangat lagi yang continue lah. Jadi Yayasan wilayah boleh dipercaya untuk buat kerja ni lah, yakin lah dengan Yayasan. Itu saya memang yakin lah. Pasal kerjaan menani ini, saya yakin ini kerjaan boleh teruskan lah. So boleh bagi kita businessman lah, ada peluang dapatkan business apalah. Jadi mungkin itulah. Depan ni Datuk boleh mewawalkan kepada kawan-kawan Datuk untuk sama-sama menyumbang di Yayasan Wilayah. Boleh try lah. Tapi boleh try. Ini standar kesyukuran. Itu betul. Kalau hati saya memang macam itu. Hati saya nombor satu memang macam itu. Memang macam itu. More you give, more you get back. Kita tak, kita semangat ni, kita pun tak ingat mau ambil yang balik. Tak ada. Itu kalau ada rezeki, kita dapatlah. Lapa projek, lapa balik. Tapi kita macam mana, kita kalau lapa projek tu, kita mesti deliver lagi bagi Yayasan.